Dalam rangka berbagi di bulan suci puasa, para petugas Polwan Satlantas Polres Majalengka bagi-bagi takjil untuk berbuka puasa kepada para pengguna kendaraan yang sedang menunggu waktu berbuka di Jalan Kiai Haji Abdul Halim di depan pos polisi Majalengka Kota. Selain itu juga, para Polwan membagikan takjil kepada para warga yang sedang memperpanjang SIM di layanan mobil SIM keliling. Sekitar 250 makanan takjil diberikan secara cuma-cuma. Pembagian takjil ini termasuk kepada pelanggar lalu lintas yang tidak menggunakan helm dan para pengguna kendaraan roda 4 yang tak menggunakan sabuk pengaman. Sebelum diberikan takjil, para pengguna jalan yang melanggar peraturan berlalu lintas ini terlebih dahulu diberikan teguran dan himbauan. Itu untuk mempermudah masyarakat pada saat pengurusan SIM maupun pengurusan STNK, perpanjangan STNK. Karena biasanya kalau hari siang hari, pada saat bulan puasa, masyarakat itu pastinya malas untuk keluar rumah dikarenakan puasa, kemudian panas. Nah, maka dari itu kita di sore hari ini kita menggelar pelayanan supaya masyarakat pada saat melaksanakan ngabuburit, jalan-jalan sore menghabiskan waktu bisa sambil melaksanakan perpanjangan SIM ataupun perpanjangan STNK yang akan mati masa berlakunya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata.